Tertarik dengan produk ini boko pandan, ini mangga. Tadi yang dikasih. Nah, kalau ngelihat dari brandingnya itu kan ada gambar tupai dan pondok ya. Nah, ini ada galeri Mendanao by Rumah Tupai. Nah, ini ada kaitannya dengan homestay? Jadi untuk ini karena kami namanya dari Mendanao by Rumah Tupai, dan di produk kami, di stiker kami juga ada gambar tupai sama pondok. Nah, kebetulan kami di Selat Nasik itu ya, khususnya di Pulau Mendanao, kami pribadi mempunyai homestay namanya Homestay Rumah Tupai. Jadi Homestay Rumah Tupai ini berkonsep pondok zaman dulu. Jadi kami membuat pondok itu, kami ingin mengajak teman-teman yang wisatawan yang menginap di Homestay Rumah Tupai, mereka akan merasakan sensasi bagaimana sih suasana kehidupan orang-orang dulu di Selat Nasik itu. Jadi kayak misalnya suasana rumah yang tenang gitu. Jadi dengan ya, walaupun misalnya ada suara dikit-dikit dari hewan-hewan sekitar, itu sangat membuat cerita yang baru bagi mereka gitu. Kita ngobrol-ngobrol dengan anak muda yang menentukan komoditas unggulannya dari riset. Nah, sesuai namanya, komoditi riset berlatar produknya produk riset, tapi latar belakang riset. Ini menarik ya. Jangan untuk menang. Kebetulan ada lomba tinju, jadi kan udah ada marketnya gitu loh. Omset yang dikejar bukan lagi juara satu juara dua gitu. Sayang cuma gara-gara nggak punya bot nggak jualan. Padahal penjualnya udah nunggu. Dia coba udah antau ratu. Renggu, jangan lupa subscribe, jangan hanya krip-krip.